Showcase ini suatu wadah yang mewadahi anak-anak yang bertalenta musik dan vokal untuk perform. Jadi kita terbuka untuk siapa saja yang bertalenta musik dan vokal untuk ikut di ajang Track Talent Showcase. Jadi kita tidak terbatas dari satu lembaga pendidikan musik, tapi kita umum. Jadi kita mewadahi semua anak yang bertalenta musik dan vokal untuk bisa perform. Memang tujuan utama Track Talent Showcase ini kita bikin itu memang melatih rasa percaya diri anak dengan cara dia perform di panggung yang besar. Jadi kita memang sengaja menyiapkan panggung buat mereka itu panggung yang benar-benar mereka untuk perform. Jadi panggung besar itu salah satu cara kita untuk melatih percaya diri anak. Itu nah yang nantinya mereka bisa nggak berkompetisi di dunia entertainment. Terima kasih Nirwana Jawa Post TV sudah berkolaborasi dalam
acara ekspresi Track Talent Showcase Bali. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi menayangkan kebolehan anak-anak dalam berlatih vokal dan bermain musik. Saya mamanya Gus Pia, anak saya umur 11 tahun, kelas 5 SD. Perasaannya sangat senang dan bangga, ternyata dia berani tampil di depan orang banyak ya Gus Pia ya. Yeah, I can. We played Swirl Like Teen Spirit and I play the guitar. And hopefully I can become better at the guitar and stuff. So that I can play more better. Yeah. Terima kasih Nirwana Jawa Positif. Saya harap sih acara ini makin ditingkatkan, makin sering diselenggarakan. Mungkin promosinya lebih ditingkatkan lagi. Jadi banyak anak-anak yang bisa ikut dalam acara ini untuk menyalurkan kreativitasnya mereka. Finish, but I love how we done start. So let's take a night to just be who we are. So I ain't got the time or the energy. Ini sudah kali kedua yang kita kerjasama sama Track Enterprise untuk provide panggung kita untuk anak yang muda yang suka musik dan bisa main musik di sini di Hard Rock Cafe, dan kita senang sekali kerjasama Track Enterprise. Hard Rock Cafe International itu brand yang sudah exist 52 tahun di dunia ya. Dan Hard Rock Cafe Bali akan merayakan anniversary ke-30 pada bulan Oktober tahun ini. Ya, dan selama waktu ini Hard Rock always connected to music ya, dari memorabilia kita sampai acara yang besar dan acara kecil juga, seperti program Battle of the Bands dulu ya, dan sampai artis international, national dan lokal Bali artis juga ya. Dan sekarang kita senang sekali melihat anak yang muda yang masih punya passion untuk music dan mau belajar, mau jadi musisi, dan kita mau support itu karena mereka punya passion seperti kita. Kita harap yang mereka bisa jadi musisi terkenal di Indonesia dan di dunia, dan jadi senang dan profesional ya. Dan kita mau support mereka jadi lebih confident kalau mereka main musik di stage Hard Rock Cafe Bali. It don't matter what you say. Even if the sky is falling, I'ma do it anyway. Nah, jadi itu dia performance band tadi. Nah, kalau menurut Kanisa ada yang jadi favorite gak? Honestly sih penampilan aku ya. Oh gitu. Iya, keren banget gitu tadi. Nah, kalau aku sendiri itu ya performance aku juga. Iya, sampai duduk. Iya, itu loncat nih. Dan buat kalian yang masih penasaran sama performance-performance kita yang keren-keren lainnya, kalian bisa stay tune terus di acara ekspresi hanya di Nirwana dan Jawa Plus TV. Aku Nisa. Dan aku Irma. Pamit undur diri. Dadah!